Yang hadapan potensi krisis pangan di Jawa Barat dina tahun 2021 satu tas salad COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep nonoman balik deui ka desa satu tas nyuprih elmu di kota. Eta nonoman dipiharep jadi patani milenial anu maham teknologi dumeh pihakna bakal naratas tatanen dina basis sains teh. Sokomo pangan mangrupa bisnis anu panghadena lebah nyang hareupan COVID-19. Kopi mangrupa salah sahiji komoditas anu tumuwuh di Jawa Barat alatan potensi nakawilang hade. Salah seorang nonoman asal Jawa Barat, Irfan, satekah polah numuwuhkeun kopi di desa, dumeh sadar karena potensina. Pendidikan S2 di Amerika jadi modal keur numuwuhkeun karaharjaan patani kopi di desana. 2015 tuh saya di Jerman kan sering ngopi ya. Fenomenanya tuh masa kedai kopi banyak di sana gitu ya. Tapi ngopinya kurang kopi gitu. Saya ngeliat potensi itu gitu sebenarnya. Waktu tahun 2015 kan belum terlalu ramai kedai kopi kayak sekarang dan biasanya sih yang jadi tren di luar tuh bakal jadi tren di sini gitu. Dan saya lihat potensi itu. Terus kopi bisa dipilih sama petani lokal gimana? Jadi ini kan bentuknya kelompok tani badan hukum. Jadi saya punya anggota kelompok tani, saya menerapin sistem agro development itu ada tiga konsep, ada kesejahteraan lingkungan, kesejahteraan hewan, sama pertanian. Kesejahteraan petani ini, kita dari setiap akhir tahunnya ada cashback ke petani, dan kita selalu membeli. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dina tahun 2021 dirina bakal ngarojong patani milenial kalawan nyayagakeun lahan anu bakal dikokolakeun ku nonoman anu maham teknologi. Kukituna pihakna bakal ngutamakeun sistem tatanen anu basisna sains teh. Eta hal teh pikeun yang harepan potensi krisis pangan dina tahun 2021. Ridwan Kamil miharep ulah tepika krisis kesehatan jeung ekonomi anu karandapan dina sasalad COVID-19 ngabalukarkeun krisis pangan. Sokomo pihak nage ngerong bisnis anu hade turta mampu makalangan di satengahing COVID-19 nyaeta anu ngereyeh dina widang pangan. Juga akan dimiliki dengan rencana program petani milenial di mana pemerintah provinsi akan meminjamkan lahan-lahan yang menganggur di seluruh Jawa Barat untuk dikelola oleh individu anak-anak muda. Ya, nanti akan kita seleksi anak-anak mudanya yang menguasai teknologi. Karena pertaniannya kami harapkan adalah pertanian yang mengedepankan science base. Nyebora, HP, kira-kira gitu lah ya. Ridwan Kamil nandeskeun, COVID-19 ngarojong masyarakat sangkan kaluar tina zona nyaman. Kukituna dirina nataharkeun konsep anyar sejena germa pag tahun 2021 nyaeta sinkronisasi patani jeung produkna kana kabutuh pasar. Budi Hartati, Bandung TV.